bergaya bak jagoan melaju dengan penuh kecepatan. Mungkin akan terlihat keren bagi sebagian. Namun perkaranya, remaja kita tidak menyadari bahwa keselamatan bukanlah hal yang patut untuk dipertaruhkan. Lantas masihkah ada cara untuk mengingatkan remaja-remaja kita untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalanan yang membahayakan diri dan orang di sekitar? Persoalan balap liar memang bukan perkara baru, kerap terjadi dan terus berulang. Meski telah memakan korban dan sering ditertibkan oleh kepolisian, peran serta masyarakat pun menjadi sangat penting dalam membantu kepolisian menumpas balap liar. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana masyarakat melihat aksi balap liar yang memanfaatkan fasilitas publik seperti jalan raya untuk ajang adu balap yang tidak memiliki standar keamanan dan pastinya berbahaya? Ya jujur saya ya kan, saya tidak setuju sekali. Alasannya kenapa? Karena itu liar itu banyak mengganggu pengguna jalan juga. Dan juga istilahnya takutnya dampaknya pada mereka-mereka yang balap-balapan liar itu ya mengganggu masyarakat dan warga di atas tengah malam ya kan. Nah, sedangkan pengguna jalan yang benar-benar menggunakan jalan yang benar itu malah terganggu dengan keadaan seperti adanya balap liar. Apalagi takutnya ada kejadian lantas seperti itu ya kan, yang bertanggung jawab seperti itu kan dari kesalahan dari dia sendiri. Kalau pribadi saya sangat tidak setuju. Yang pertama, aksi balap liar itu pertama mengganggu lalu lintas ataupun pengguna jalan yang lain, juga membahayakan kepada mereka yang melakukan balap liar itu sendiri. Juga membahayakan daripada pengguna jalan yang lain, juga mengganggu kebisingan wilayah di mana tempat itu menjadi tempat aksi balap liar. Oke, saya pribadi sebenarnya kurang setuju dengan adanya balap liar karena menurut saya cukup mengganggu lalu lintas sih. Mungkin maksudnya kan biasanya kalau balap liar tuh terjadinya malam hari ya, ketika jalan tuh lagi sepi-sepinya, tapi sesepi-sepinya jalan pun sebenarnya masih ada orang kan. Jadi orang juga mau hati-hati juga kadang sia-sia aja gitu karena suka takut ada motor yang tiba-tiba melaju gitu. Sama sekali nggak setuju, yakin sih yakin-yakinnya nggak setuju, itu merugikan masyarakat, merugikan orang jalan. Lagi pula kalau ada kecelakaan tuh rugi semua kita yang rugi. Mendingan kalau dia langsung jatuh mati tuh nggak jadi masalah, pokoknya semua basmi semua. Jangan ada balap liar. Kan ada tempatnya, sirkuit ada, Mandalika ada, kan. Itu udah ada tempatnya. Balap liar apaan balap liar? Sarannya ya mudah-mudahan tetap istilahnya diimbau, diarahkan, ya kan. Diberikan pengetahuan juga. Bila mana adakan tindakan ibaratnya yang komprehensif, ya kan. Nah, seperti ya kan dibina atau diarahkan. Nah, kalau memang istilahnya cukup ya, memang sudah lihat dan merasakan masyarakat dan warga, ya hukumnya untuk ditindak. Nah. Kalau saran saya untuk pihak kepolisian yang terkait, kalau ada balap liar ya diusahakan diarahkan, pertama diarahkan dulu. Contoh begini, kita arahkan mereka itu untuk lebih, kalau mau dibina, ditempatkanlah. Supaya mereka tidak melakukan balap liar. Jadi supaya mereka juga jadi nanti jadi apa atlet-atlet nasional balap kita lah seperti itu. Kalau mereka melakukan balap liar yang condong mengganggu lingkungan, mengganggu aktivitas pengguna jalan lain ya harus ditindak tegas. Entah itu ditilang ataupun dibina seperti supaya lebih baiklah seperti itu. Jadi tidak melakukan kebisingan mengganggu pengguna jalan lainnya seperti itu, Pak. Saran saya dari pihak kepolisian mungkin lebih tegas aja, lebih digalakkan untuk dijinakan yang orang-orang balap liarnya gitu biar bisa diminimalisir. Ya bertindak ya semaksimal mungkin, harus sesuai dengan kesalahan dia gitu. Balap liar harus dibasmi benar-benar. Ya contoh banyak yang kejadian tuh banyak yang saya lihat di jalan tuh banyak. Contoh di Antasari juga balap liar sini, di jalan-jalan sepi balap liar. Ini sebetulnya dibasmi, balap liar tuh ngerugiin. Ngerugiin pada
penjalan kaki, mobil lagi kan itu rugi kalau misalnya nabrak tuh itu. Sebetulnya dibasmi aja semua. Tuh. Waktu kita sampaikan, kita bilang ini bahaya dan bahkan ada satu poin di mana kita di dalam pasalnya bahwa kebut-kebutan di jalan itu dikenakan denda itu sebesar 3 juta. Gitu ya. Nah, hal yang berikut yang harus kita ketahui, balap liar ini memang kelihatannya saja liar. Ada beberapa balap liar yang diorganisir.